Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat mancing. Kembali lagi bersama Kail Buluk Channel. Semoga sahabat semuanya dalam keadaan sehat dan diberikan kemudahan segala urusan. Amin. Masih berbagi atau sharing mengenai umpan ikan mas. Namun pada kali ini saya ingin membuatkan umpan ikan mas sesuai dengan judul video Umpan Putih Ikan Mas Simpanan Empang Harian. Umpan ini jarang saya buat dikarenakan sedikit sulit mencari bahan ikan salmon. Umpan ini cocok dipergunakan di air hijau ataupun air coklat. Ikan kecil dan ikan besar pun sangat menyukai umpan ini, apalagi ditambahkan foto pada umpan ini. Buat sahabat yang baru menemukan channel ini, silakan like, comment, subscribe, dan juga dihidupkan tanda loncengnya. Bagi sahabat mancing yang selalu mendukung channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Apa saja bahan-bahannya dan bagaimana membuatnya? Ikuti terus, jangan di skip agar tidak ada bahan yang terlewat. Bahan-bahannya adalah pertama-tama haluskan ikan salmon yang sudah matang banyak 2 keping ya, sedikit sekali ya, ini tidak banyak. Ya, kurang lebih segini ya sobat ya, sedikit ya. Haluskan sampai benar-benar halus. Ikan salmon ini amis ya sobat, aromanya amisnya tajam. Kemudian kita pergunakan ikan tuna ya, kita campurkan dengan ikan tuna ya. Ya, kurang lebih jangan terlalu banyak ya sobat ya, kurang lebih setengah sendok, sedikit ya, jangan terlalu banyak ya sobat ya tunanya. Aduk jadi satu dengan ikan salmon. Aduk jadi satu sampai tercampur ikan tunanya dengan ikan salmon. Telur 1 butir ya, ini pakai semua ya sobat ya, putih sama kuningnya masukkan semua. Kita pergunakan 1 butir putih dan kuningnya kita pergunakan, dan aduk kembali ya antara ikan salmon dan telur serta ikan tuna, diaduk jadi satu ya. Ini saya mempercepat aja ya biar tidak terlalu lama, nanti juga diaduk di plastik lebih merata dia. Selanjutnya pergunakan perangsang ya yang warna kuning ya. Ya, jangan terlalu banyak sobat mancing, cukup sedikit aja, seujung sendok ya, seujung sendok. Aduk, setelah itu santan 1, cukup 2 sendok makan santan, 2 sendok makan. Kemudian
kemudian masukkan susu full cream ya. Dua sendok rata ya. Jangan munjung ya, rata saja. Ya cukup. Jangan munjung. 2 sendok rata. Aduk kembali. Lalu kita parut keju ya. 1 keping ini. 1 keping panjang ya. Kita parut jadi 1. Hancurkan ya sobat ya. Ini hancurkan semua keju-kejunya sampai halus ya, sampai menjadi 1. Kemudian yang terakhir kita masukkan 1 bungkus bondon ya. 1 bungkus bondon. Kita parut sampai halus. Aduk kembali. Umpan ini kita masukkan ke dalam plastik nanti ya, yang tahan panas. Bisa 2 plastik ya, 1 untuk pagi, 1 bungkus lagi kita aduk nanti di siang hari. Cukup untuk memancing harian ikan mas. Kita masukkan ke dalam plastik ya sobatku. Kita masukkan ke dalam plastik yang tahan panas ya sobat. Kita buang anginnya. Nanti setelah itu kita rebus di air panas selama 10 menit. Cukup 10 menit. Nanti umpan ini kita aduk di empang ya, dengan keroto secukupnya. Seperti biasa, saya tidak mencampur keroto pada adonan ya. Saya lebih senang mencampurnya waktu di empang. Untuk pengerasnya silakan pergunakan, mungkin senang dengan pengeras merek apa silakan ya. Kalau saya pergunakan cukup yang murah, Kinoy ya, Kinoy kristal yang kecil ataupun Kinoy yang kotak ya sobat. Tinggal kita rebus ya. Masukkan adonan selama 10 menit, 5 menit dibalik, 5 menit dibalik, 10 menit diangkat. Setelah 10 menit umpan kita angkat, lalu kita remas-remas agar bahan-bahan yang ada di dalam plastik ini tercampur dengan merata. Umpan ini kita campur nanti setelah diempang dengan mempergunakan keroto secukupnya. Terserah ya, mungkin teman-teman mau pergunakan seberapa banyak silakan, dan pengerasa juga silakan ya sobat, mempergunakan selera sobat mancing saja.
Demikianlah selesai sudah membuat umpan ikan mas. Mudah-mudahan ini berguna buat teman-teman yang senang membuat umpan atau meracik umpan, dan juga buat para pemula yang baru mencoba meracik umpan sendiri. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, dan selamat mencoba, mudah-mudahan berhasil. Terima kasih sudah menonton sampai dengan selesai. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.